Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mau belum berapa pagi tadi SBG. Jadi kita ini ada dari kita inilah kemudian beritanya lebih bersemangat dan bertanggung. Sekarang ini pengawas kita asingkan, kita ada buat simulasi praktikal peranan dan tugas dia. Kita ada 8 checkpoint, ada checkpoint pagar, ada dataran gemilang, engkin, lobby. Kita ada 13 orang facilitator. 13 orang datang. 5 lelaki, 8 perempuan. Ramai ke 13. Boleh follow Instagram saya, Brother Syam. Brother Syam, ya? Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, semua Brother Syam. Ada ceramah, kita ada campaign satu hari, dua hari, tiga hari, kepimpinan, kemudian badan, motivasi. Terima kasih, ya. Kita ada SPM. Menarik itu. Maksudnya luas. Ada cek pun boleh buat, sekolah boleh buat. Hebat ni. Macam adilah kapsah ni. Program hari ini adalah program di bawah Muslim. Buat satu program kebimbingan untuk pengawas, untuk PSS. Hari ini dikumpulkan dalam kelompok-kelompok yang kecil. Bila kumpulan tu kecil, maka fokus itu dapat lebih diberikan kepada pemimpin. Yang perlu dilakukan oleh pengawas, nampak situasi pelajar tu tidak dengan arahan ketika beratur. Tegur. Murid bergerak dalam checkpoint. Ini checkpoint tentang apa ya? Kantin. Tentang kantin. Pasal kami jawab pengawas kantin. Okey. Okey, jadi kita ada berapa checkpoint sebenarnya? Ada 8 checkpoint. Setiap checkpoint ni ada tugas-tugas. Ada tugas-tugas tanggungjawab antaranya. Antaranya macam dekat dataran Cemerlang tu, dia orang tak boleh lari-lari. Jalan betul, pastikan dia ada murid. Pastikan pakcik, masa free, ada masa terluang, saya akan join. Subscribe. Assalamualaikum. Okey, chapter 5 topik apa ya? Okey, lagi? Jangan bagi murid yang lain. Alright, lagi? Jangan bagi murid. Alhamdulillah. Jadi, tahniahlah sebab murid faham nampaknya penjelasan abang ni. Okey, terima kasih. Nama saya Muhammad Nazif. Nama sama macam adik saya. Ya, saya akan masuk itu. Masuk YouTube. Ma, saya masuk YouTube. Nombor 2 kena lebih. Baik semangat. Nombor 3 kena lebih. Bertanggungjawab. Kita kena lebih daripada orang lain. Baju berbeza, makna perangai sikap kita kena berbeza. Okay? Alright. Jadi ada beberapa perkara yang kita cakap abang kongsikan tadi. Saya harap anda semua dapat praktikan selepas ini. Ini berani, lebih bersemangat, lebih bertanggung. Okay? Dan praktikan apa yang kita yang kata abang dan kongsi yang tadi. Tepung, semangat. We'll be right back.
buat fasilitator yang dengar, yang tengok video ni, jangan sering datang sini eh. Terima kasih saya ucapkan sebab datang ke sekolah ni memberi pengajaran dan didikan. Jangan lupa subscribe channel saya, okay? Bye. Bye.